Salam Velox. Sebagai upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah terus gencar melaksanakan program vaksinasi nasional di berbagai lapisan masyarakat. Tim Velox Badan Intelijen Negara sebagai bagian dari pemerintah untuk mengawal kegiatan tersebut hadir di tengah masyarakat dengan melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka penerapan adaptasi kebiasaan baru. Dalam kesempatan kali ini, tim Velox Badan Intelijen Negara melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, dan dekontaminasi di halte Pedati Perumpung, Jakarta Timur. Tim Velox Badan Intelijen Negara menyampaikan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan adaptasi kebiasaan baru dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari kepada petugas dan pengguna TransJakarta. Semoga dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru ini, masyarakat bisa terus produktif namun tetap aman dari COVID-19. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia pasti bisa menghadapi COVID-19. Dukung pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19.